nanti tempat selanjutnya ada di Trans Studio. Inseminasi buatan pada sapi adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan spermatozoa atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan. Guys, tadi itu sperma yang udah diambil dari sapi-sapi yang tadi itu akan ditaruh di bank sperma atau tempat penyimpanan dari sperma. Nah, tempatnya itu yang ada di sini. So guys, jadi ini perjalanan menuju ke teater dari magic show-nya. Lalu pada saat kita sampai di dalam teater, kita langsung disambut sama badut yang melakukan aksi-aksi sulap nih. Nah sayangnya guys, kita nggak bisa nge-record perform dari magic show Kalabranya nih, soalnya ada larangan untuk tidak boleh merekam. After menonton performance dari Kadabra, kita langsung lanjut untuk mengikuti ekskursi multimedia oleh Trans Studio Bandung. Multimedia sendiri adalah kombinasi dari 3 elemen yaitu suara, gambar, dan teks. Contoh dari multimedia seperti media cetak, radio, televisi, serta internet. Tujuan dari multimedia adalah menyampaikan atau menyiarkan sebuah pesan atau informasi seperti berita. Setelah selesai mengikuti ekskursi multimedia, kita dikasih kesempatan untuk bermain wahana sepuasnya. Ini adalah beberapa wahana dari Trans Studio Bandung.